Lesti Kejora dijuluki dengan sebutan pedangdut muda terkaya di usianya yang masih 21 tahun ini. Seperti diketahui, pemilik nama asli Lestiani ini merupakan jebolan dari ajang pencarian bakat The Academy musim pertama yang tayang di Indosiar tahun 2014 yang lalu. Nama Lesti Kejora pun semakin menjadi perhatian publik setelah isu hubungannya dengan pesinetron Rizky Billar. Ia juga sempat menjadi perbincangan setelah dinobatkan menjadi wanita tercantik kelima di dunia dan menggeser nama Raisa Blackpink dan Raisa. Usut punya usut, akun yang menobatkannya sebagai wanita tercantik adalah akun palsu. Dengan kepopulerannya tersebut, tak heran jika ia disebut sebagai penyanyi dangdut terkaya di usianya yang masih 21 tahun ini. Dari kepopuleran Lesti tersebut, tak heran jika Lesti bisa mewujudkan segala impiannya selama ini, terutama untuk membahagiakan orang tuanya. Lesti kerap juga memakai barang branded yang harganya cukup fantastis. Jebolan The Academy ini tentu saja memiliki profesi sebagai penyanyi, dan profesi inilah yang menjadi sumber penghasilan utama bagi Lesti Kejora. Lesti kerap mendapat tawaran menyanyi di berbagai acara besar, baik itu off air maupun on air. Namun, tidak diketahui tarif manggung dari Lesti Kejora. Beredar sebuah kabar bahwa tarif tersebut dari Lesti Kejora berkisar sekitar 250 juta rupiah. Meski baru menjajaki tahun ke-6 sebagai penyanyi dangdut profesional, Lesti Kejora sudah bersanding dengan Inul Daratista, Dewi Persik, Zaskia Gotik, dan Nita Talia duduk di kursi juri di ajang Liga Dangdut Indonesia 2021 sampai saat ini. Selain menjadi pedangdut profesional, Lesti Kejora juga memiliki bisnis kosmetik dengan merek Purnama Beauty. Purnama Beauty menyediakan berbagai kosmetik, mulai dari lip and cheek cream, blush on, dan parfum. Sejak isu hubungannya dengan Rizky Billar merebak dan viral saat ini, keduanya sering diminta mengisi acara sebagai bintang tamu. Bahkan, keduanya juga dijodoh-jodohkan oleh warganet. Kerap diundang di berbagai acara sebagai bintang tamu, tentunya menambahkan pundi-pundi rupiah penghasilan dari Lesti Kejora. Selain dari itu pula, Lesti Kejora juga sering mengendorse produk-produk di akun Instagramnya yang telah memiliki 18,3 juta pengikut. Harga endorse di akun Instagram Lesti Kejora dikabarkan mencapai 50 juta untuk sekali posting. Lesti Kejora juga memiliki kemampuan untuk memandu sebuah acara. Ia berkesempatan untuk memandu acara tasbih di Indosiar bersama Ustadz Subuki Al-Bukhari dan calon suami Rizky Billar.